Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue lagi ada di Pasar Cupang Tangerang dan gue mau tahu di sini jenis apa aja sih dan apa kabar Pasar Cupang Tangerang. Sebelum gue lanjut, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Mantap. Oke, dan ini dari Pasar Cupang Tangerangnya depannya. Oke, gue mau tanya-tanya sama salah satu pengelola yang ada di sini. Halo Bang Ren. Halo. Selamat sore Bang. Sehat Bang. Alhamdulillah. Gimana kabar Bang? Alhamdulillah baik Om. Baik. Oke Bang, gua di sini mau tahu Pasar Cupang itu seperti apa sih Bang? Pasar Cupang Tangerang ya, kita mewadahi para inilah para petani, para seller di khususnya cupang dan ikan hias lainnya di Tangerang buat punya wadah kita dagang bareng-bareng lagi. Oke, seumpama nih ada rekan-rekan yang ingin menyewa lapaknya, itu kisaran harganya berapa? Oh, sewa lapak di sini murah banget. Boleh lihat sambil jalan kita, Bang? Boleh. Sewa lapak di sini murah banget, cuman 350.000 per bulan, tapi kalau langsung ambil 4 bulan cuman 1,2. 1,2 ya? Iya, lapak kayak gini. Mantap. Jadi kita nyewain kosongan kayak gitu, udah tinggal pasang banner sendiri, pasang ini sendiri. Itu udah sama listrik, udah sama air, udah. Sudah sama listrik, sama air ya. Di sini yang terisi ada berapa aja Bang? Total kita ada 30 lapak lebih sekarang yang terisi. 30 lapak ya. Lebih ya? Untuk yang belakangnya Bang? Yang belakang kita masih banyak yang kosong. Wow. Karena ya kemarin kena imbas pandemi juga kan. Tadinya penuh nih, total ada 90 lapak tadinya. Sekarang sisa 30 lapak. Oke, okay. Untuk yang rekan-rekan yang mau jualan di sini silakan aja. Oke okay, Bang. Untuk nomor teleponnya yang bisa dihubungin di mana Bang? Di 0821-1420-2369 atau follow aja Instagramnya @pasarcupang.tng. TNG, ya. Oke, mantap. Lanjut lagi Bang, kemana lagi tuh Bang? Woi, kita lihat nih yang lagi live nih. Ini ada yang live juga nih Bang? Ada dong. Wesh, program apa gimana? Emang ini program kita karena lagi zaman PPKM kayak gini kan. Mm-hmm. Offline orang nggak bisa keluar rumah, kita fasilitasin buat online juga. Bang, ini akses ke sininya gampang apa nggak sih? Akses? Nah. Sini gampang banget. Kan orang... sumpah mana Bang, ada rekan-rekan kita yang belum tahu untuk Pasar Cupang Tangerangnya itu di mananya? Lokasi kita di Palem Semi Karawaci, kalau di Google Maps ketik aja Yufit Pasar Gotland Karawaci. Mantap, lengkap kalo banget bro. Kalau yang dari Jabodetabek, masuk tol, keluar di tol Karawaci aja. Berarti gampang Bang ya? Oh gampang banget, nggak ada 2 menit paling dari keluar iya, tol. Iya. Oke lanjut kita Bang. Suaranya hilang. Nih untuk rekan-rekan yang mau sewa rukonya bisa nggak Bang? Sewa kios bisa. Kios. Nanti kita arahin. Cuman kios tidak bisa untuk ikan hias. Okay. Khusus untuk makanan. Iya maksudnya untuk yang buat orang jualan atau jualan apa? Jualan bisa banget. Bisa ya? Kios juga harganya murah, cuma 350.000 sebulan. Oke okay, mantap. Iya. Ini kayak penuh ini. Tapi kalau udah mulai banyak jenis-jenis ikan lain sih masuk. Udah pada masuk semua Bang ya? Masuk semua jenis ikan Bang. Reptil juga rencana ada mau masuk sih reptil. Kebeneran aneh juga punya teman penjual reptil, insya Allah aneh suruh buka ya, di mari. Udah kita gabung aja semua di sini. Siap. Kita wadahin semua. Oh, cakep lah, pokoknya semua jenis ikan cupang kita ada lah. Ini harga variasi apa gimana Bang? Oh harga variasi. Variasi kita ya? Kita mulai dari 10.000, 15.000 ada wow, kita ikan. Serius? Serius. Makanya ada yang bilang Pasar Cupang Tangerang malam, dia belum kesini tuh berarti tuh. Waduh. Betul. Semua kelas kita ada Bang. Dari cendolan sampai mercy. Wow. Iya. Pokoknya main aja ke Pasar Cupang Tangerang. Tempatnya bersih? Bersih dong, bersih. Kan ada OB-nya. Wow. Ada OB-nya katanya bro. Ada OB, ada satpam. Aman, sini aman ikan. CCTV. CCTV ada 24 jam kita. Berarti untuk semuanya aman sini Bang ya? WiFi-nya ada. Alpun kita ya ada. Ini Alpun mulai dari berapa nih Om? 50 ribu, 30 ribu dikasih. Wow. Tuh bahan-bahanan nih kayak gini nih 10 ribu nih Om ya? 5 ribu kan tuh. Gua bilang ceban ini ada yang goceng bro. Gila bro, Pasar Cupang Tangerang. Ikan Sultan harga merakyat. Pokoknya pakan juga kita jual Bang. Pakan selalu ready. Pakan selalu ready saben hari, tiap hari kita ready. Jadi di sini tempatnya bersih banget nih, Bro. Bersih alhamdulillah, Bang. Ada teman-teman OB juga yang bantu kita di sini.
Oh, ada pakan juga, Bang, ya? Pakan kita ada, jenti, kutir. Nih ada Bos Andri nih, ada gua nih. Halo, Bang. Halo, Bos. Nyerok kapan, Bang? Biasa nih nyerok yang enggak ada di serok, Bos. Oke. Jentik, Bos, jentik, jentik. Jentik, kutir. Banyak pokoknya. Tuh, gila noh. Cuman di sini blue rim disatuin begini noh. Iya, 5.000 aja tuh. 5.000, Bro. 5.000. Gila enggak lu? Serius? Makanya yang bilang Pasar Tubang Tangerang hoax, Pasar Tubang Tangerang mahal tuh hoax, hoax itu hoax. Jadi harga terjangkau semua, Bang, ya? Terjangkau lah. Pokoknya buat seller nyari kan enggak usah pusing-pusing ke Pasar Tubang Tangerang aja. Mantep lah pokoknya. Kalau ini emang temanya nih, Joni. Bang, ane mau nanya, harapannya ke depan untuk Pasar Cupang Tangerang seperti apa, Bang? Harapannya sih semoga anak-anak, yang penting gue mah anak-anak kompak terus, ya kan? Kita sama-sama berjuang memajukan khususnya cupang di Tangerang, karena memang tujuan gue dari awal buka pasar hanya untuk mewadahi teman-teman seller, petani, untuk biar ketemu langsung sama buyer gitu. Ini, Bang, ya, tetap bangkit lagi. Insya Allah kalau semuanya udah clear, pandemi udah clear, event-event kita jalan di pasar. Oh, akan ada event, Bang, ya? Pasti dong. Oke, mantap. Kayak event kontes, apa segala macem. Kita banyak disupport juga sama teman-teman YouTuber. Wesh, keren-keren. Babe Diwa, Cang Raka, apa segala macem. Gue udah pada kesini kan, termasuk Rudy Putra Channel. Wede. Gokil nih. YouTuber terbaik pokoknya nih. Iya, iya, iya. Tangerang punya. Ini total ada berapa lapak, Bang? 30 lapak lah. 30 lapak. Iya. Depan juga ada nih ikan-ikan bagus ini. Berarti di sini enggak hanya ikan aja, Bang, ada tanaman juga ya? Ada tanaman, ada. Nanti kita ada tanaman. Tanaman di depan, Pak. Tanaman. Untuk yang di sini? Yang di sini pindah ke depan deh. Oke, karena di sini jadi nyamuk kan kemarin. Makanya pindah ke depan. Ini juga ada nih YouTuber kita nih. Beta nih. Halo, Bang. Sehat, Bang? Ya, alhamdulillah, sangat sehat. Tadinya DY Gembel. Iya. Beda nasib. Apa-apa. Beda nasib. Sehat selalu, Bang Dayang, ya. Siap. Mantep, Bang. YouTuber aja ngelapak di tempat. Iya. Tuh, lihat nih, kanan yang serem-serem nih. Oh, wow. Jenis terbaru, kita semua ada, pokoknya semua jenis lah. Mantul, Bro. Harga terjangkau lah pokoknya. Sampai ikan kolektor kita ada, Bang. Yang kita khususin emang buat kolektor-kolektor cupang. Bonsai bukan? Bonsai. Ini bonsai mini. Bonsai mini. Gak bisa gede, usianya udah 5 bulan. Wow. Dijual harga berapa nih, Bang? Kalau untuk bonsai ini memang kita rada mahal ya, karena emang ikannya jarang, kita di angka 5,5. Tapi nego. Oke, masih bisa nego kan? Nego sampai jadi pokoknya. Sampai pagi. Sampai jadi. Sampai jadi. Iya. Banyak lah, Bang, lah. Arwah. Banyak sekali, ah, betul-betul, ah. Iya. Lengkap pokoknya, insya Allah. Bang Randy, terima kasih waktu dan tempatnya. Siap. Semoga semakin maju Pasar Cupang Tangerang. Amin. Terus semangat, Bang, ya. Siap. Oke, thank you, Bang. Thank you, Om Rudy.